Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel saya. Hari ini part yang pertama ya, untuk review pokok mata kucing saya yang saya tanam 2 tahun lepas. Okay, hari ini saya nak bagi sedikit tips lah untuk dapat buah yang besar ya. Jadi ini pokok saya ni, kita tengok lebih dekat. Okay. Buah yang lekat banyak tangkai juga, tapi macam ni. Ini nak tunjuk lagi. Okey. Jadi tips dia ya. Kalau nak suruh buah tu macam ni, yang ni kan ada dua. Dalam satu tangkai ni dia boleh buah yang kecil ni. Jadi buah yang besar satu ni akan zat yang akan pergi ke yang ni satu je. Okey. Jadi kita buang je. Saya tinggal 3 biji je lah. Untuk yang ni 3 biji. So yang ni pun 3 biji. Okay, kita tengok yang ni banyak lagi ya. Tengok yang kat sini ada yang perlu buang ke tak. Ada tu tak nampak. Susah ay. Okay, ni nampak tak yang kecil? Dah buang. Okay, tunggu saya cari lagi contoh. Mana lagi? Kau atas ni tinggi sangat. Okay, untuk ni contoh yang agak sesuai. Okay. Nampak tak ini? 2 biji sebenarnya, tapi yang kecil ni kalau kita tinggalkan membazir je lah zatnya. Jadi kita buang yang ni. Zatnya hanya akan terkumpul untuk 3 biji buah ni. 1, 2, 3. Banyak lagi. Ni bunga yang paling lebat lah setakat ni. Okay, alhamdulillah. Okay, ada pucuk baru. Ya, yeah, pucuk baru. Dan tu kat hujung sana tu kita saya jumpa satu bakal buah yang unik ya. Nampak tak kembar ni? Kembar 2 biji. Kembar siam. Jadi kat sana pun ada lagi. Okey. Jadi saya rasa untuk video kali ni setakat ni dah saja. Jadi untuk bahagian video yang seterusnya, part 2, saya akan tunjuk lagi ya pokok saya. Buah yang ni mungkin saya akan buat video selanjutnya. Okey, jika anda ada sebarang pertanyaan untuk pembajaan pokok ni ya, pokok mata kucing, pokok mata kucing anda tak nak berbuah ke, sila komen di bawah. Okay, kalau anda suka video saya, jangan malu untuk jangan lupa untuk like lah. Okay, share ilmu yang tak seberapa ni. Okay, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.